Ngapain ini sirik ini? Anu, sirik macan lagi ngapain nih? Potong rambut. Lagi potong rambut ya? Siapa yang motongkan rambut ini? Siapa yang motongkan rambut ini? Abah. Oh, Abah. Oh, kita tanya Abahnya dulu, kawan. Cil, dipotongan apa ini, Cil? Potong pendek aja. Potong pendek aja ya? Cita-citanya mau jadi tentara, kasih ring nih, Cil. Iya, iya, iya. Ya, mudah-mudahan lah bisa jadi angkatan nanti. Hei, mau jadi angkatan kamu nih? Aduh. Senang gak sih dipotong begini? Senang? Senang dong, mantap ini. Kawan, jadi Sidik Macan ini beliau dipotongkan bapaknya rambutnya supaya tambah rapi, supaya tambah ganteng, kawan. Kalau Ahmad potong juga, Ahmad? Aduh, kenapa Ahmad mau potong? Apa malas ini? Jadi kawan, bapak beliau ini langsung potongan rambut anaknya sendiri. Jadi alhamdulillah beliau bisa, serba bisa. Oke kawan, sudah kita tadi tidak sengaja melihat Sidik Macan lagi potong rambut. Bapak beliau langsung memotongkan. Cita-cita bapak beliau supaya anak kamu menjadi angkatan, kawan. Mudah-mudahan saja tercapai Sidik menjadi angkatan memang. Terima kasih ikuti terus Gepeng Serapetan Channel. Sidik Macan habis potong rambut langsung cembur, kawan. Kita lihat dia mandian, kawan. Menyelam. Hah? Iya. Kita nyelam setengah jam belum banyu. Kalau kita nyelamkan, ada nyala. Stadionnya yang nyala. Iya. Om mandi om. Jangan lama. Masa kalah sama Sidik Macan? Ayo terjun. Bukti ikan. Eh Sidik Macan, kamu kira kakaknya berani mandi juga? Saya juga mandi di sungai dulu. Mau tahu bagaimana saya salto? Pak, tapi lupa sudah saltonya gimana. Nah, kawan, karena ini sudah menjelang asar lagi azan, kawan. Saya belum berani mandi. Kalah saya sama Sidik Macan ini. Kenapa nggak berani mandi, Om? Aduh, soalnya kayaknya dingin betul ini. Mana ada, Om? Hah? Mana ada? Nggak dingin, Om. Cukupin dulu kaki dikit. Ini siapa, Dik? Si Ahmad. Adikmu kah? Mana? Ini Ahmadnya adikmu kah? Kalau ini? Adikmu juga. Berarti kamu yang paling besar. Wah, jika mana belum melihatnya, mari pintu. Pintu